sudah jadi pengetahuan umum bahwa Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, dikenang memiliki masa akhir hidup yang memprihatinkan. Meskipun Bung Karno sering dipandang sebagai sosok pahlawan yang begitu inspiratif, sisa-sisa akhir kehidupannya bisa dibilang penuh dengan kesepian dan kesunyian. Ini karena setelah dilengserkan, Soekarno dikarantina secara politik sampai tiba masanya ia meninggal. Apalagi Bung Karno juga mengalami beberapa penyakit di masa-masa tersebut. Bapak sangat kesepian, padahal Bapak suka keramaian, dikelilingi kawan dan sahabat untuk berbicara. Begitulah kata putri ketiga Bung Karno, Rahmawati Soekarno Putri. Kebayang gak sih ketika masanya butuh support dari orang terdekat, keluarga kita malah dilarang menemui kita. Pastinya gak enak banget dan siapapun tidak layak punya takdir seperti itu. Tapi tahukah kalian, beberapa tahun belakangan ini sejumlah sejarawan mempertanyakan alasan sebenarnya Bung Karno meninggal. Asfi Warman Adam misalnya mengatakan bahwa ada saksi sejarah yang menyebutkan Bung Karno sebenarnya meninggal karena dibunuh secara perlahan di rumah sakit. Well, rumor skenario pembunuhan dalam pusaran kehidupan Bung Karno memang banyak banget. Bahkan, tidak sedikit yang dikait-kaitkan dengan Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA. Lantas, sebenarnya seperti apa nasib akhir kehidupan Bung Karno? Inilah misteri garis akhir Bung Besar. Megawati Soekarno Putri pernah bercerita kalau ayahnya setidaknya pernah melewati upaya pembunuhan sebanyak 23 kali. Mulai dari ledakan granat hingga beberapa kali percobaan penembakan. Tapi dugaan upaya pembunuhan pada Soekarno yang paling menarik untuk kita bahas mungkin adalah kisah bahwa ada sangkut paut CIA di masa akhir kehidupan Soekarno. Kabar tersebut awalnya mencuat karena sebuah laporan dari BBC pada tahun 2017 tentang dokumen rahasia CIA yang dibuat pada tahun 1975. Di dalam dokumen itu disebutkan bahwa Wakil Direktur Perencanaan CIA, Richard Bissell, bersaksi bahwa benar institusinya memang pernah berencana membunuh Presiden Indonesia. Duh, ngeri banget ya. Dalam kesaksiannya, Bissell menyebutkan jika keputusan untuk melakukan pembunuhan tersebut muncul berdasarkan hasil identifikasi salah satu asetnya. Tapi, laporan tersebut juga mengatakan bahwa upaya pembunuhan terhadap Bung Karno akhirnya dibatalkan dengan alasan belum disempurnakan sampai titik yang memungkinkan. Namun, apakah benar demikian? Didi Mahardika, cucu Bung Karno dari Rahmawati, sempat bilang bahwa kakeknya memang dibunuh ketika menjalani hari-hari akhir hidupnya di Wisma Yaso, yang sekarang menjadi Museum Satria Mandala. Kalau kata Didi, alasan kenapa Bung Karno ditempatkan di Wisma Yaso sendiri patut dipertanyakan. Menurutnya, kakeknya itu seolah-olah seperti diasingkan tanpa melalui kesempatan untuk membela diri di persidangan. Padahal, bila Bung Karno memang benar perlu mempertanggungjawabkan tindakan politiknya, seharusnya ia juga bisa menjelaskan alasannya. Nah, menariknya, ungkapan Didi tadi membawa kita kembali ke klaim dari sejarawan Asfi Warman Adam yang menyatakan bahwa Bung Karno meninggal karena dibunuh. Menurut penelusuran Asfi, Dr. Wu Chieping, orang yang pernah merawat Bung Karno, mengaku kalau Bung Karno tidak dirawat sebagaimana mestinya. Ini semakin mengindikasikan adanya motif pembunuhan secara perlahan terhadap Bung Karno. Lantas, mungkinkah ada andil CIA dalam hal tersebut? Well, no one knows. Yang jelas, kalau kita melihat keadaan politik dunia pada tahun 60-an sampai 90-an, gerak-gerik Badan Intelijen Amerika Serikat itu memang sedang gencar-gencarnya. Kalau kata para sejarawan di Richard Nixon Foundation, CIA memainkan peran penting dalam dinamika politik internasional ketika Perang Dingin. Metodenya pun banyak yang kontroversial. Tetapi, informasi yang mereka kumpulkan membantu para presiden Amerika pada saat itu untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang tepat. Tentu, pandangan-pandangan ini perlu pembuktian lebih lanjut. Yang jelas, sepertinya bisa saja memang ada peran CIA dalam masa akhir kehidupan Bung Karno. Sebab, seperti yang diungkapkan dalam teori realisme di ilmu hubungan internasional, negara tidak akan mengenal moral
bila sesuatu yang dilakukannya bisa mewujudkan kepentingan nasional. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah CIA memang berperan dalam menentukan chapter-chapter terakhir kehidupan Bung Karno? Berikan pendapatmu.